Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo. Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Avinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Dedi memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda itu. Saat ini, kata dia, penyidik fokus pada penuntasan berkas perkara yang sudah masuk tahap SP19.